berbagai cara dan upaya yang saya lakukan, termasuk masan target pada setiap direktorat. Hal-hal inilah yang memicu beberapa kreativitas yang berlebihan dan mungkin salah mengartikan keseriusan saya selaku Menteri Pertanian. Kreativitas bawahan untuk membangun kepercayaan atasannya, biasa kita sebut dengan istilah asal Bapak senang, adalah istilah yang telah lahir sejak dimulainya perjalanan bangsa ini. Asal Bapak senang bukannya sekedar istilah sebagai cerita. Nama grup band ABS atau nama grup band Istana yang muncul pada zaman Orde Lama. Asal Bapak senang, ABS sebuah nama grup band yang diberikan nama oleh seorang ajudan Presiden Soekarno. Hanya karena beliau tidak mengetahui nama band tersebut. Cerita kreativitas seorang ajudan presiden bukan hanya sebatas cerita lucu atau kreativitas seorang ajudan. Namun dalam konteks hari ini terdapat fenomena yang sama, dahkan bahkan lebih ekstrim, di mana seorang anak buah pada kementerian yang saya pimpin terlalu berlebihan dalam membangun hubungan serta kepercayaan seorang atasan melampaui batas norma dan profesionalitas sebagai seorang aparatur negara. Fenomena itu terjadi pada peristiwa yang didakwakan kepada saya dengan tuduhan melakukan pemerasan terhadap bawahan saya. Bagi saya ini adalah dakwaan dan tuntutan yang sangat kejam dan mungkin tendensius, karena perbuatan pemerasan tersebut tidak pernah saya lakukan. Banyak cara yang dilakukan insan Kementan untuk melakukan pendekatan, salah satunya melalui dapur, di mana mengatakan aman, di mana dengan melayani keluarga saya seolah-olah memang bagian dari hak dan fasilitas dari seorang menteri beserta keluarganya, dengan harapan jabatannya aman, bahkan baik, bahkan naik. Namun hal ini berbeda diungkapkan pada saat terjadi permasalahan ini. Seolah-olah ini adalah inisiatif dan permintaan saya. Cuma terkonstruksi, menuding ke atas, ini semua perintah menteri. Bagaimana mungkin istri, anak, cucu saya bisa kenal, tahu, apalagi melakukan hal tersebut kalau tidak dimulai dengan pendekatan dan cari muka dan berharap pamri, antara lain naik jabatan, punya akses ke menteri dan lain-lain, dengan modus menawar-nawarkan pembelian tiket, pembelian barang, penalangan pembelanjaan dengan berbagai perbaikan dan berbagai perbaikan. Dan semua ini seakan menjadi fasilitas untuk keluarga menteri dengan ucapan khas, nanti kami yang selesaikan, nanti kami yang selesaikan.